Korban atas nama Pak Urip, warga dari Desa Semiring Mangaran, Kabupaten Situbondo, di mana beliaunya kemarin hari Minggu melaksanakan kegiatan mancing dan sampai saat ini beliaunya belum kembali. Berdasarkan laporan dari masyarakat, mungkin ada beberapa titik yang harus disisuri karena pagi ini juga tim membawa saksi di mana beliaunya melihat terakhir posisi dari Bapak Sudi tersebut. Biasanya nyampe jam 1 atau jam 2 siang, ternyata tidak nyampe-nyampe. Sementara teman-temannya yang lain tidak nyampe. Ya sendirian di perahunya.